Ah. Macam mana ku? Boleh? Dato' On, dia dah buat keputusan. Kita cuma tak nak UMNO berpecah. Saya faham. Kalau begitu, gasing ku. Nanti budak saya hantarkan. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Pak Syih, Cik K, tolonglah pujuk pakku kita ni. Tolonglah. InsyaAllah. InsyaAllah saya ni. Balik dulu. Ya. Tunggu. Ya. Apa khabar tu, Bapak? Jumpa lagi. On dah buat silap, Tunggu. Dulu dia sendiri kata geni. Geni sendiri setuju nak lebih orang kita masuk sistem ahli. Lah ni. Eh, Pak Syih. Sama geni kita tak boleh duduk percaya. Orang putih. Dalam dua muka. Siapa lagi nak ganti On? Hampir cuba cakap dengan dia, nah? Betul? Betul, betul. Patut. Ya, eh, tak? Ha. Kalau On buat parti baru, semua akan ikut dia. Ayah Tam seorang saja calon yang layak. Ambil perhatian ahli. Saya siapa? Cakap pun tak pandai. Orang tak kenal pun. Tapi dulu Ayah Tam juga yang pujuk saya jangan tinggalkan UMNO. Jadi sekarang saya dengan yang lain akan tegus dengan UMNO. Tapi kami perlukan Ayah Tam. Razak, Han sendiri pun layak. Saya muda sangat, Ayah Tam. UMNO perlukan orang yang banyak pengalaman. Pendidikan tinggi, boleh berbincang dengan semua pihak. Ingat, dulu ada orang tak suka. Tunggu. Sekarang ni tak ada siapa yang berani jadi calon. Dah berduyun ikut On, Tunggu. Berat hati saya. Tapi tak apa. Saya terima jadi calon. Bukan berkerajaan sendiri. Tapi kita tuntut merdeka. On itu seorang yang berpendirian mulia. Itu penting untuk kita orang Melayu. Tunku, kami semua tak setia dalam UMNO. Betul, Tunku. Tunku, sekiranya Inggeris ni masih berdegil, kita akan rampas negara ni walaupun dengan cara paksa. Sadun, fikir dulu. Siapa jaga senjata? Siapa jaga makanan? Kita dah sedia ke? Tunku. Ha. Kalau macam tu, Tunku kena belajar cara cakap orang politik. Tak apa. Sat lagi saya pergi beli buku Politics in 24 Hours bagi kat Tunku.